Hai friends, welcome back to Friends Sanjay Channel. Hanya main yang mempersatukan kita. Men, ya, kemarin gue udah sempat main ke rumah si Agung, Sultan Iron Man. Di video kali ini kita bakalan jalan-jalan ke salah seorang sultan, ya. Sultan juga karena dia banyak banget koleksinya dari berbagai macam lini, ya. Movie ada, komik ada, anime ada, dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Men, come on guys, ikutin gue ya. Come on guys. Permisi. Halo. Halo. Hendra. Bunda. Halo. Bisa. Hendra. Hey. Lu lupa ada gua di sini. Oh ya? Iya, lupa gua. Parah lu ya. Kenalin mereka, jajanan Sultan. Yeay. Tapi by the way, gue gak pernah liat kalian berdua. Biasanya gue liat si Pania ya. Boleh gak? Boleh gak kalian berdua sapa subscriber gue dan sekalian sebutin slogan Moto Friends Sanjaya Channel ya. Come on. Halo, aku Anissa. Hai, aku Manda. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Halo. Iya, iya, iya. Kurang fokus, ya. Kurang fokus. Lu pikir gue disini mainan, men? Kurang fokus ya kesini terus ya. So, ini boleh kalian jelasin gak sih? Ya, ini ada apa aja? Ini kalau gak salah Avengers ya? Iya, ini Age of Ultron teman-teman. Ini lengkap coy. Hah? Lu kalau dari antara mereka semua, lu paling suka yang mana nih? Bisa. Aku sih Hulk. Kenapa? So, lu sukanya gede-gede ya? Soalnya kayaknya kalau misalkan dia tuh paling kuat deh. Ah. Padahal sih sebenarnya banyak yang kuat. Gue juga kuat hewan. Kalau lu mana suka yang mana, Manda? Tony Stark, men. Tony Stark. Oke. Kok gak ada yang suka sama Captain America ya? Gak tau, kayak kurang aja ya. Cuma tetap keren ya. Iya sih. Terus ada apa lagi nih coba? Nah, kalau misalkan ini dari pas dia main di Avengers. Avengers. Satu ya. Terus ada ini juga. Ini Optimus Prime. Ini pasti udah punya kan, kamu kan? Ini gue punya men. Ya. Coba yang ini apa nih? Ini keren banget itu Iron Man ya. Wow, gila gitu. Oh. Kalau misalkan ini Iron Man edisi Mark 7. Punya enggak sih? Enggak. Masa sih? Serius? Ya. Kalau ini ya Wonder Woman versus Batman. Friends, sebentar lagi kalian akan melihat sesuatu yang fenomenal. Gak pernah ada sebelumnya. Dimana kita akan rubuhin ini meja. Kita akan gulingin ini meja. Friends, kita akan pindah ke anime ya. Gue suka banget sama anime men. Dan ini wow ya. Walaupun kecil-kecil tapi ini keren kayaknya ya. Kalian suka anime juga ya by the way ya? Suka dong. Iya. Tapi kali ini animenya agak teralihkan dan mata gue terfokus sama yang ini. Ini, Hen, lu jangan ngeces juga ya. Ini apa ya? Kalau ini dari game kak, ini dari Resident Evil. Ini namanya Ada Wong. Pasti kakak juga tau lah. Oh iya, ini Resident Evil. Thanos. Man, ini di rumah gue lebih gede, friends. Tapi di versi movie ya? Betul, kalau misalkan yang Kak Franz kan kemarin yang versi statunya. Nah, kalau misalkan ini yang versi Guardian of Galaxy pertama. Kita juga udah upload ya, Manda ya? Udah review juga, jadi kalian bisa cek di channel Jajanan Sultan ya, guys. Jangan lupa ditonton, wajib. Lu bener ya? Udah lah, jadi ganti lah, kasihan banget sih gue sama lu. Iba gue sama lu, tau gak lu? Ya? Sini, Kak. Terus lu ngapain di sini? Ya kayaknya mainan apa kak? Oke, ini action figure ya. Yang ini dari Source Art Online. Ya sih, tahu kak? Tahu kayaknya. Kalau yang ini Black Widow bukan? Pinter. Salah kan? Wow, the bat ya, man. Ini keren banget. Tapi kayaknya The Bat-nya skillnya nggak 1/6 deh. Ini kayaknya 1/12 ya. Ini Hot Toys kan ya? Betul. Hot Toys. Wow. Ini sebetulnya ada remote-nya buat nyalain lampu-lampu sama baling-baling. Cuman remote-nya ini udah habis baterai. Tapi tenang aja karena kita bisa nyalain dari sini. Kita tinggal buka tutupnya. Terus di sini ada kayak switch gitu. Tinggal kita ke sebelah sini. Nah, terus lampunya nyala deh, baling-balingnya juga. Oke.
dereng 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 dereng. Eh, mana Adisa? Ini apaan, men? Ini helm. Ini jangan-jangan dalamnya ada kepalanya si Darth Vader lagi. Jadi kalau misalkan akan naik motor nggak pakai helm? Oh, bisa ya? Wow, ini bisa nyala kan? Bisa. Hah? Bisa. Sebenarnya bukan nyala sih, tapi suaranya kayak suara nafas gitu. Eh, ini ada nafas, Sen? It's a bit creepy, but ya yeah, keren kan? Wah, ya. Ini sih ngeri sih ya. Iya. Kalau malam-malam. Kalau malam-malam. Nah itu ya gila. Gue nggak mau deh koleksi-koleksi kayak gini ya. Kenapa? Ini serem banget ya. Wow, friends, ini dia Hot Toys lagi ya. Coba dong kalian jelasin dong ini ada apa. Jadi kalau misalkan di lemari ini sebenarnya macam-macam ya. Kalau misalkan dari atas itu ada Falcon, Iron Man musuhnya. Ini juga ada Iron Man Mark 1, 2, 3 sama 6 musuhnya lagi. Ya, ada War Machine, ada Groot. Terus ada apa, Manda? Di sini juga kita punya series Civil War. Bisa teman-teman lihat di sini. Di bawahnya juga ada Doctor Strange dan ada Wolverine. Ya, macam-macam banget. Di bawahnya juga ada yang lagi gitu. Betul sekali. Oh my god. Friends, ini di belakang gua ini adalah wishlist gua dari 2 tahun lalu dan gak pernah tercapai ya, karena harganya mahal. Dan hari ini gua melihat dengan mata kepala gua sendiri. Oh my god, ini Wonder Woman 1/2 scale Prime One. Man, kapan gua punya ya? Nah, justru itu kita ngundang Kak Frans di sini sengaja. Soalnya kan ini gede banget nih. Kak Frans kan berotot. Jadi biar bisa angkat-angkat. Kita butuh cowok-cowok berotot gitu ya buat bantuin kita. Masain mau kan, Kak? Mau ya? Bukannya gua enggak mau ya, tapi kalau gua buka, ya, gua itu pasti pengen dong lu. Pasti gua pengen beli. Itu tebus aja. Dan kalau gua beli ini harga 30 juta ya. Kayaknya punya uang ya, minjem lah. Friends, kayaknya di Indonesia baru kali ini ya kita unboxing Prime One Wonder Woman 1/2 scale ya. Dan ini tingginya 1 meter lebih kayaknya ya. Ya, dan ini bukan punya gua. Someday mungkin ya. Ini punya jajanan Sultan. Dan kita akan sama-sama unboxing ini karena unboxing mainan itu adalah kenikmatannya hakiki. Yeah. Come on guys, kita akan buka ya. Kayaknya kita buka satu dulu ya. Coba yang kedua dulu ya. Oh, kita dapat manual book. Yes. Wow. Gal Gadot, man. Gal Gadot, man. Cantik banget ini ya. Terus aku sudah mulai. Ini salah unboxing, ini salah. Ya. Wih, ini gelingin ya. Gelingin? Hati-hati kak. Ruli amat, bukan punya gue ini. Wow, gitu. Jadi gimana ya? Ya. Coba, coba kalian yang persotin ya. Bisa, bisa. Bisa. Wow. Tapi maksudnya kalian nggak risih gitu ya? Maksudnya kalian cewek, terus beli mainan gede cewek lagi gitu ya? Oh justru emang kita suka ini ya? Iya. Kenapa kalian nggak belinya yang Superman atau yang Batman gitu? Mungkin next time nunggu gajian. Wow. Yes. Yakin ini dibuka? Hah? Hah? Yakin ya? Buka. Gue nggak sabar banget nih. Oke. Okay. Ya. Oh my god. Wow. 30 juta friends ya. Seharga motor Yamaha Aerox. Ya. Coba dong kalian tolong dong. Jadi ini tuh kayak 1/2-nya Gal Gadot beneran friends ya. Kayak ya. Gimana ya? Siap. Ah, oh, Gal Gadot tegang banget ya. Siap ya semuanya ya. Oke. Wow. Friends ini keren banget ya. Jadi ini mimpi gua pengen beli ini suatu saat nanti. Wah, ini kalian sabar ya. Kalian sabar karena video unboxing fullnya nanti bakalan di-upload di
jajanan Sultan. Ya, ini keren banget bener. So, kita tutup lagi lah. Gua gak tahan nih. Gila, gua gak tahan, keren banget. Keracunan. Jadi friends, saksikan video lengkapnya di Jajanan Sultan ya. Mungkin mereka akan upload 2-3 hari lagi mungkin ya. Iya. Dan pastikan kalian subscribe juga Jajanan Sultan ya. Dan jangan lupa subscribe teman gua tadi yang agak sedikit cabul. Oh my god. Siapa namanya? Gak ada nama. Hendra Hermawan. Subscribe juga ya. Thank you friends, gitu aja jalan-jalan gua dengan Jajanan Sultan. Thank you Nisa. Terima kasih. Thank you Amanda ya. Gua tunggu video kalian upload ini. Ya. Bye bye. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Yeah. Bye.